Niat pamerkan hadiah mewah untuk Musdalifah Padel Islami justru ramai dikomentari publik. Barang endorse ya. Dilansir grid.id, belum lama ini wanita pengusaha kaya raya Musdalifah baru saja merayakan ulang tahun yang ke-41 bersama sang suami Fadil Islami. Seolah buktikan cintanya lewat momen ulang tahun sang istri, Fadil Islami diketahui memberikan Musdalifah barang mewah sebagai hadiah ulang tahun. Menariknya, barang mewah yang diberikan Fadil Islami kepada Musdalifah sebagai hadiah ulang tahun justru ramai menimbulkan asumsi publik dan disebut-sebut sebagai barang endorse. Ya, diketahui belum lama ini Musdalifah baru saja merayakan hari ulang tahun yang ke-41 pada Sabtu 15 Juni 2019. Momen ulang tahun Musdalifah kali ini pun terasa lebih spesial dengan kehadiran sang suami Fadil Islami dan kelima anaknya. Momen membahagiakan ini pun sempat dibagikan sang suami Fadil Islami melalui akun Instagram pribadinya, Fadil Islami. Dalam momen ulang tahunnya tersebut, Musdalifah sempat mendapatkan pesta kejutan dari sang suami dan kelima anaknya. Dalam unggahan tersebut, Fadil dan kelima anaknya memberikan kejutan kue ulang tahun kepada sang istri. Seolah tak menyangka dirinya akan mendapatkan kejutan, Musdalifah hanya bisa pasrah saat sang suami mengabadikan potretnya tanpa polisan make up sama sekali. Kendati demikian, Musdalifah dan Fadil Islami sama-sama tampak menyunggingkan senyum ke arah kamera sembari memegang kue ulang tahun. Tak hanya mendapat pesta kejutan, Musdalifah rupanya juga mendapatkan hadiah istimewa dari sang suami di hari ulang tahunnya. Tak tanggung-tanggung, Fadil Islami menghadiahi sang istri barang branded keluaran rumah mode ternama dunia, Louis Vuitton. Hal ini terlihat dari postingan tersebut Instagram Fadil Islami yang memperlihatkan kedua pasangan tersebut tengah berpose sembari menenteng Cody bag dari produk ternama tersebut. Selamat ulang tahun wife, tulis Fadil Islami pada postingannya. Sontak saja postingan Fadil Islami ini pun langsung menarik perhatian publik. Terlebih lagi ketika Fadil diketahui memberikan sang istri hadiah ulang tahun berupa barang branded yang harganya tak murah. Beragam komentar pun ramai membanjiri kolom komentar akun Instagram kedua pasangan tersebut. Tidak sedikit publik yang meragukan keabsahan barang branded yang diberikan Fadil Islami kepada Musdalifah. Banyak yang menuding bila barang yang diberikan tersebut dibeli Fadil dari hasil uang yang diberikan Musdalifah kepadanya. Tak berhenti sampai di situ, bahkan ada oknum yang sampai menyebut bila barang-barang branded yang diberikan Fadil kepada Musdalifah adalah barang-barang endorse atau barang KW. Meski demikian, masih banyak orang-orang yang murni meninggalkan komentar di akun Instagram kedua pasangan ini hanya untuk mengucapkan selamat. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe.